Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial. Di sini saya akan berbagi tips cara agar solderan ini panas. Bagi kalian yang listriknya di rumah spanning, soldernya tidak panas full, tidak cepat panas. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana caranya agar solderan ini tetap panas, tetap nyos. Simak videonya dan apa saja yang perlu dibutuhkan. Yang perlu dibutuhkan yaitu elko 400 volt. Kemudian dioda sisir, karena saya adanya dioda sisir maka hanya memakai dioda sisir. Oke, bagaimana cara merangkainya? Simak videonya. Pertama, kita cek dulu tegangan yang ada di rumah saya. Karena tegangan yang di rumah saya nggak stabil, maka solderannya tidak cepat panas, panasnya tidak stabil. Nih, kita coba cek biar kalian lihat. Tuh, hanya 184 volt. Harusnya 220 volt ya, jadi tuh kadang 160. Jadi ini tegangan di rumah saya nggak stabil, maka solderannya tidak cepat panas. Dan bagaimana cara merangkainya? Ini saya pakai dioda 400 volt dan elko 400 volt, maaf ya salah, elko 400 volt dan dioda sisir. Oke, langsung saja tanpa basa-basi simak bagaimana cara merangkainya. Ini untuk di elko-nya kan ada kaki plus dan kaki min. Di dioda pun sama, kaki plus, kaki min. Maka plus ketemu plus, min ketemu min. Di sini gini. Langsung saja. Ya, buat nolder aja susah nempel karena tidak panasnya tidak stabil. Kita kasih timah dulu. Ingat ya, jangan sampai terbalik, min ketemu min, plus ketemu plus. Ini begini ya, kelihatan ya, fokus.
Ini hasilnya begini. Dan ini saya tadi udah bikin colokannya untuk dari AC ke sini. Ini kabel yang untuk colokan masuk ke sini, kita sambung di sini. Ini hasilnya seperti ini. Oke, kelihatan. Nih, gini. Tinggal kita pasang buat colokan soldernya. Ini saya pakai ini karena saya nggak ada colokan yang ceweknya tuh yang khusus. Yang khusus untuk ini kan biasanya ada tuh yang ceweknya tinggal pasang tok gitu. Maka saya pakai ini aja. Gak apa-apa, sama. Ini begini. Kita sambungkan ke sini. Oke, dilanjut. Tadi ini saya ganti kabel dulu biar nggak kepanjangan. Nih, kita pasang ke sini di kaki ini. Ini, bang, emang bisa bang dipasang ke situ? Bisa. Ngadepnya kemana bang? Bebas, mana aja. Yang jelas ngadepnya jangan sampai ini yang kebalik. Nih, ini yang kebalik, jangan sampai ya placementnya. Kalau untuk ini yang keluar ke colokan bebas, mana aja bisa. Ini kita pasang ke sini.
Tuh solderan saya aja susah buat nyolder, kenapa apa listriknya sepaning. Ini yang satu ke sini. Bang, emang bisa bang? Itu kan arus DC bisa. Coba aja dulu. Mudah-mudahan yang meledak. Ya, udah jadi seperti ini. Bentar, biar kalian lihat. Ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita tes colokan berapakah strum yang keluar akan di sini. Harusnya langsung nambah jadi 300 volt. Colokin. Dan kita ukur tegangan yang keluar di sini. Tuh ya. Maaf, kelihatan. Ini udah menjadi arus DC. Kita cek di sini. Tuh ya, 247. Dan di sini yang masih arus AC, kita ukur juga. Tuh, hanya 180. Hanya 181. Dan di sini bentar, 247. Ini amat sangat bagus. Saya yakin solderan kalian langsung nyos. Oke, untuk ini ya, ini bisa kalian tutup, terserah nututnya pakai apa biar rapi. Yang penting ini jangan sampai kesentuh. Ditutup pakai kotak apa gitu biar rapi, karena saya nggak ada tutupnya. Jadi sengaja saya beginiin, karena kenapa? Biar kalian semua pada tahu, pada lihat bagaimana cara merangkainya. Sengaja nggak saya tutup, biarin begini aja. Oke, dilanjut sekarang tahap pengetesan untuk soldernya. Nih, soldernya mati ya, dingin, nggak panas sama sekali. Sekarang kita langsung tes untuk solder. Kita colokin dulu soldernya di sini. Kita tunggu dulu biar panas dulu, baru ntar kita buat tahap pengetesan. Tarik sis, semongko. Ini udah panas, langsung aja buat ngetes. Thank you.
tes langsung. Eh. Tuh, ini cakep. Jadi ini panasnya udah sesuai buat nyolder gampang tuh ya. Panasnya udah full. Tuh. Ih. Cakep. Tuh ya. Mantap. Oke. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitulah caranya agar solder cepat panas. Tapi perlu diingat buat teman-teman, ini dibikin hanya untuk solder. Ingat ya, hanya untuk solder. Tidak direkomendasikan untuk yang lain. Khusus untuk solder. Ingat ya teman-teman, khusus untuk solder. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.